wa Tabrani dan Imam Tabrani an Muawiyah bin Jundub, dari Muawiyah bin Jundub. Qultu ya Rasulullah, dia bertanya, jaya Muawiyah bin Jundub bertanya, ya Rasulullah, ma hakul jari ala jarihi, apa haknya seorang tetangga atas tetangga yang lain ya Rasulullah, kira-kira apa? Qala, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, in marada uddahu, kalau tetanggamu itu sakit, maka tetangga yang satunya, yaitu kamu misalkan, ya sekarang umpamakan kamu yang jadi tetangganya, maka kalau tetanggamu sakit, maka kamu wajib menengoknya, wajib menjenguknya ketika dia sakit. Wa in mata syayyatahu, dan apabila tetanggamu itu mati, maka kamu harus mengantarkan jenazahnya untuk menggembirakan keluarganya. Kalau tetanggamu meninggal, hak kamu adalah apa sebagai tetangga? Mengantarkan jenazahnya. Wa in istaqrodaka aqrodtahu, dan apabila tetanggamu meminta pinjaman, maka kewajiban kamu adalah meminjamkan kepada tetangga. Ini yang berat nih. Ya berat. Kalau tetangga meminjam sesuatu uang kepada Anda, maka kewajiban Anda sebagai tetangga apa? Meminjaminya. Itu kalau ada ya. Kalau ada, dan mungkin kalau sekarang nih orang-orangnya nggak jujur, bagaimana ya, tergantung keadaannya. Situasi beda-beda, kondisi beda-beda, tergantung tetangganya begitu. Kira-kira. Mungkin bukan hanya uang saja, apa saja hal-hal yang lain ketika diminjam, maka wajib kita meminjaminya. Wa in a'wara satartahu, apabila ada kekurangan-kekurangan di dalam tetanggamu, ya tetanggamu ada kekurangan, maka kewajibanmu sebagai tetangganya apa? Satartahu, yaitu menutupinya. Misalkan ada tetangga yang zina, lalu ada orang yang tanya, eh saya dengar-dengar katanya tetanggamu zina. Ah kata siapa? Saya yang dekat rumah aja, enggak pernah dengar, bohong itu, hoax, begitu. Jadi kalau ada hal yang kurang di tetangganya, maka kita sebagai tetangganya berhak untuk apa, kewajiban kita untuk menutup kekurangan-kekurangan tetangga tersebut. Wa in asabahu khairun hannatahu gitu ya. Dan apabila tetangga itu mendapatkan kebaikan, maka kamu ucapkan selamat, tahniah. Mengucapkan tahniah, mengucapkan selamat, masya Allah, selamat ya, udah kebeli mobil, semoga mobilnya manfaat, berkah, nambah, gini. Doain juga saya belum punya mobil. Jangan ketika tetangga punya kebaikan, dapat mobil, beli mobil, dia bilang apa? Paling kreditan, paling leasing, paling. Nanti juga berapa bulan diambil lagi tuh sama leasing paling. Ah begitu. Ini gak boleh. Anda sebagai tetangga bagaimana? Ketika tetangga kita mendapatkan kebaikan-kebaikan, maka kewajiban kita adalah mensupportnya. Kebaikan kita adalah apa? Kewajiban kita adalah mengucapkan selamat atas kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Tetangganya ada yang juara apa? Kita ucapkan selamat. Tetangganya apa? Kita ucapkan selamat. Ini paling ucapin selamat kalau tetangganya nikahan, itu pun karena dia dilibatkan jadi ketua panitia, baru dia senang, bangga ya. Ah, tapi kalau misalkan gak dipanggil, gak apa, udah dia benci, gak suka dan sebagainya. Kalau ada duitnya, ada sesuatunya, baru semangat ya. Nah ini, jadi kalau tetangga mendapatkan kebaikan, maka kewajiban kita adalah mengucapkan selamat kepada mereka. Wa in asabatu musibatun azzaitahu, dan apabila tetanggamu itu mendapati musibah, terkena musibah, terkena bencana, terkena ujian, mungkin kebakaran, mungkin rumahnya ambruk dan lain sebagainya, maka kewajiban Anda sebagai tetangga apa? Azzaitahu, maka Anda mentakziainya, yaitu menghibur. Takziah itu maknanya menghibur ya. Jangan datang-datang ke situ ikut takziah, ikut nangis di situ. Malah ikut nangis bareng. Tetangga tambah datang banyak yang takziah, tambah nangisnya tambah sekenceng. Enggak, takziah itu maknanya apa? Menghibur. Jadi Anda datang tuh menghibur, menyenangkan, membahagiakan, menguatkan keimanan mereka. Sudah sabar ya.
saya juga ditinggalin suami begitu, memang rasanya begitu sedih sekali. Tapi kita harus ridho. Kenapa? Karena ini sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, begitu ya. Wala tarfa'u bina'aka fawqa bina'ihi, dan janganlah engkau membikin bangunan lebih tinggi daripada bangunan rumah tetangga. Fatasudda 'alaihi riha, sehingga angin, Masya Allah, ini yang kayak gini aja diperhatikan oleh syariat ya. Sehingga gara-gara bangunan kita ditinggikan itu, akhirnya tetangga tidak dapat angin karena tertutup. Masya Allah, ini viral di mana-mana. Ada rumah sampai dibikin bangunan ditutup semua jalannya. Jangan di Kuningan ada, ya, ada di Kuningan, nggak jauh dari Kuningan ya, dari Kuningan kota ke timur dikit. Ada di daerah situ beberapa waktu yang lalu, itu ditutup jalannya. Dan banyak sekali ya, kita sering dengarkan berita-berita ya kayak gitu. Ya Allah ya Rabb. Di sini dikatakan dalam syariat, wala tarfa'u bina'ak fawqa bina'ihi fatasudda 'alaihi. Jangan kau bangun rumah, bangunan yang agak tinggi, sehingga menyebabkan tetanggamu tidak kena angin. Tetanggamu sehingga tidak mendapatkan angin, karena rumah itu butuh ventilasi angin ya. Lalu Anda bangun tinggi sehingga tidak ada angin yang masuk ke rumahnya. Ini saja tidak boleh, kata Nabi. Wala tu'zihi birihi kidrik tuh illa antagrifa lahu minha, dan kamu jangan sampai menyakiti tetanggamu dengan apa? Dengan rihi kidrika, dengan bau makananmu. Jadi Nabi mengatakan wala tu'zihi birihi kidrika, jangan kau sakiti tetanggamu dengan bau masakanmu, kecuali illa antagrifa lahu minha, kecuali kamu ambil satu sinduk, dua sinduk, tiga sinduk untuk orang, untuk tetangganya, maka hukumnya di situ boleh. Jadi kita masak pun harus hati-hati ya, harus hati-hati. Maksudnya hati-hati gimana? Jangan sampai baunya kemana-mana ke tetangga, tapi tetangga tidak bisa merasakan itu. Nah ini beberapa hak kewajiban seorang tetangga atas tetangga yang lain. Ini perlu diperhatikan, sangat penting sekali. Dan jangan sampai kita dituntut nanti di hari kiamat bahwa dia telah menyakiti kami, dia begini, bikin ini, tapi dia tidak pernah ingat dengan kami tetangganya. Sekalipun kami tidak berharap, tetapi kami paling tidak menghisap baunya, maka tentunya kami punya hak ya. Jangan sampai menyakiti kami, kami merasa terzalimi karena dia tidak ingat kepada kami. Jangan nanti berdalih lagi, itu kan urusan saya, kenapa makanan saya, ini saya, begitu. Iya, tapi kita dengan tetangga harus dengan baik, saling membantu. Toh kalau ada yang meninggal, siapa yang pertama kali menolong? Ya tetangga. Yang nahlilin siapa? Tetangga, bukan orang lain. Kadang-kadang mereka lupa, selalu membantu orang-orang yang di luar, sementara tetangga sendiri tidak dibantu. Padahal ketika ada apa-apa, siapa? Tetangga. Bahkan kalau saya tetangga, ya saudara. Ini ya sangat penting. Saudara ditinggalkan, tapi orang lain dikasih-kasih bagi-bagi, saudara sendiri sekaligus tetangga enggak dikasih apa-apa, sehingga apa? Sehingga dia tidak sadar, padahal yang akan membantu Anda itu bukan siapa-siapa, itu adalah saudara dan juga sekaligus tetangga. Ini yang harus dan yang patut kita perhatikan.